Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel gua, Waone Wawan, bersama gua Wawan di sini. Jadi di video kali ini guys, gue akan menerangkan bagaimana sih cara mirroring HP iPhone menggunakan kabel, karena di sini kabar gembira sih buat HP iPhone. Karena apa? Karena kalau kita mirroring menggunakan kabel, khususnya pakai pakai HP iPhone ya, itu delaynya cuma setengah detik guys. Setengah detik itu hampir sama sudah kita menggunakan HP apa menggunakan game capture seperti Escape atau Elgato ya. Cuma lebih bagus mereka lah, oke. Di sini gua sudah menyiapkan kabel ya. Tapi gua pakai type C ya. Type C untuk colokan ke laptop gua, dan di sini colokan apa sih? Di HP ya. Di sini gua menggunakan HP iPhone SE ya. SE, iPhone SE. Oke guys. Sebelum ke videonya, kalian jangan lupa subscribe channelnya Bang, like, komen, tekan lonceng notifikasinya guys, agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru di channel gua. Oke. Kita langsung ke videonya guys.
tidak terlalu banyak delay kalau menurut gua sih. Kalau menurut gua tidak terlalu banyak delay, guys. Bisa bisa kalian lihat ya. Bisa kalian lihat, guys. Sangat apa sangat epic sekali maksudnya. Nah, jadi kalian bisa lihat, nah di audio itu dia sudah bergerak-gerak, guys. Kalau desktop audio ini itu untuk mic, guys, mic dari handset. Jadi kalian harus dekatkan ke mulut kalian kalau mau di live streaming nanti kedengaran. Kalau media source itu sudah suara game otomatis, guys. Oke. Jadi di sini gua langsung praktekin saja. Kita coba bermain game dulu ya. Kita coba di mana? Brawl, guys. Oke. Jadi di sini gua langsung start ya. Nah, sebelum itu kalian harus isi dulu, guys. Jadi sebentar gua agak jauhin dulu sedikit. Bila kalian pencet start stream itu biasanya ada disuruh isi, guys ya. Isi di kolom ini, kalian isi sembarang. Isi hai kak boleh. Ada suaranya, guys ya. Nah, ya kalian dengar ya. Cek. Nah, itu guys, ada suara kita, guys. Cuma itu kan suaranya kebesaran. Jadi kita bisa setting ya sebenarnya di sini. Cek. Nah ya, itu guys. Jadi ada suara kita ya. Jadi suara kita ada, cuma kita ngomongnya harus agak kenceng sedikit biar suara kita itu ada, cuy. Oke guys, semoga video tadi itu bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan teman-teman jangan lupa subscribe channelnya Abang. Semoga semua tutorial yang telah Abang berikan
di channel ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Next video, bye bye.